Kemudian, sebelum join, jangan lupa di sini, ini selalu biasanya salah. Karena di sini selalu muncul nama HP kita kalau belum pernah kita ketikkan nama. Sehingga nanti dosen itu tidak tahu ini siapa yang masuk. Baik, selamat malam rekan-rekan, para guru, peserta PPG kategori 1 tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengikuti Zoom meeting, terutama selama kita melaksanakan PPG dalam mode daring. Karena tahun ini semuanya ini, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita menggunakan Zoom baik di HP Android maupun di laptop. Pertama-tama kalau di HP Android, tentunya kita harus download dulu aplikasi Zoom-nya. Kita masuk ke Play Store. Kita ketikkan Zoom. Kemudian kita cari. Nah, di sini karena saya sudah install, maka di sini tulisannya buka. Tapi kalau belum, nanti ada tulisan install, tinggal klik install, maka dia akan terinstall dengan sendirinya. Kemudian kita coba lihat, nah ini sudah muncul, kita klik di situ. Di meeting ID yang bagian atas, kita minimize dulu layar HP-nya, klik tengah bawah, kemudian kita buka. Biasanya link Zoom itu diinformasikan lewat WA group. Nah, ini contohnya. Di sini kita cukup lihat yang ada tulisan meeting ID dengan passcode. Jadi cukup lihat meeting ID dengan passcode. Di sini meeting ID-nya angka sekian, jadi kita masukkan angka ini. Sudah disalin, kemudian kita buka lagi aplikasi Zoom-nya. Kita pastikan di sini tempel ya. Kemudian sebelum join, jangan lupa di sini, ini selalu biasanya salah. Karena di sini selalu muncul nama HP kita kalau belum pernah kita ketikkan nama, sehingga nanti dosen itu tidak tahu ini siapa yang masuk karena kita lupa mengetikkan kita punya nama. Jadi di sini pastikan kita menulis atau mengetik nama lengkap kita. Contoh misalnya ini, Methodius Dismas ya, di sini di kolom ini. Kemudian baru kita klik join. Ya, preparing meeting. Baru dia akan muncul passcode-nya. Kita kembali lagi ke WA tadi. Ini Mas. Di situ ada passcode. Kita cukup copy saja. 70 1088, kita kembali masukkan passcode-nya. 70 1088, klik OK. Sudah, kita sudah masuk. Ini tertulis waiting for the host to start this. Jadi artinya kita menunggu, kalau dia posisi seperti ini, kita menunggu host atau dosennya mempersilahkan kita untuk masuk. Kita biarkan saja, nanti dengan sendirinya dia akan masuk. Jadi itu kalau kita masuk lewat HP Android. Baik, yang berikutnya, kalau kita menggunakan PC atau laptop, maka pertama-tama tentu di laptop itu harus sudah terinstal aplikasi Zoom-nya. Ini saya beritahukan cara yang termudah. Kalau belum ada, maka kita masuk ke Google Chrome. Kita coba ketikkan saja download Zoom Meeting for PC. Nah, ini macam ini. Nah. Kemudian kita tekan enter pencarian, lalu kemudian kita gulir ke bawah. Nah, coba kita cari yang ini yang memudahkan. Ini download center Zoom, kita klik di situ. Nah, nanti muncul menu download, kita klik di situ. Ya, otomatis dia download ini di bagian bawah sudut. Kalau sudah install Zoom-nya, kita tinggal buka
aplikasi Zoom-nya di PC. Kemudian kita klik join meeting. Kalau sudah masuk begini, kita masukkan meeting ID-nya sesuai dengan yang terkirim di ya group meeting ID. Kemudian di bagian bawahnya jangan lupa ketikkan kita punya nama lengkap. Ini yang selalu lupa. Kalau kita lupa, nanti di layar Zoom itu tampilan wajah kita, tapi di pojok kanan bawahnya itu tidak tertulis kita punya nama. Ini yang membingungkan nanti dosen, wajahnya ada tapi namanya tidak ada, atau namanya orang lain bukan nama kita. Nah, kemudian kita contreng di bawah supaya kalau kita pakai PC yang sama, nama itu tetap akan muncul terus seperti ini. Nah, kemudian setelah nama itu diisi dan ini dicontreng, kita klik join. Muncul meeting passcode, kita masukkan passwordnya 70 misalnya 1088. Kemudian kita klik join meeting. Pastikan passwordnya sudah benar. Join meeting. Baik, karena ini kemarin pertemuannya pertemuan perdana di Universitas Tadulako Palu, jadi sudah selesai kemarin untuk mahasiswa BPG kemarin sore, jadi schedule-nya sudah selesai. Tapi nanti kalau kita klik setelah password, maka dia akan bergabung. Tetapi kalau muncul tulisan waiting for the host, itu artinya bahwa kita menunggu sampai dosen mempersilakan kita untuk masuk di aplikasi Zoom atau masuk di Zoom-nya. Jadi ini sangat penting supaya selama proses pelaksanaan PPG ini kita tidak lagi harus mencari tahu bagaimana cara untuk masuk Zoom. Dengan sendirinya kita sudah tahu dan wajib harus tahu karena pelaksanaan PPG dalam bentuk daring dan selalu menggunakan Zoom setiap hari. Jadi itu saja. Terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022.